Kebanyakan artis akan bergaul dengan rekan sesama artis. Namun tidak demikian dengan penyanyi dangdut kondang Ayu Ting Ting. Kekasih Adit Joyusman ini lebih sering terlihat bermain dengan teman-teman dekat rumahnya di Depok, Jawa Barat. Di Instagram terverifikasi miliknya pun jarang terlihat Ayu nongkrong bersama kalangan selebritis. Mengenai hal itu, Ayu Ting Ting memberi penjelasan. Rupanya, ia memang lebih nyaman bila bergaul dengan orang-orang biasa. Bisa diajak susah. Karena buat aku, setiap orang kan punya kesenangan masing-masing. Kalau aku, lebih senang sama teman-teman aku, teman SMA, lingkungan rumah. Karena mereka lebih bisa aku ajak susah, aku ajak nongkrong di mana aja, kata Ayu Ting Ting di YouTube Rio Motret belum lama ini. Khawatir. Bila bermain bersama rekan-rekan selebritas, Ayu Ting Ting khawatir mereka hanya mau diajak ke tempat-tempat tertentu saja. Tetap berteman. Kedati demikian, bukan berarti Ayu Ting Ting menutup pertemanan dengan kaum seleb. Ia juga sangat menjaga baik hubungan dengan rekan-rekan seprofesinya. Seperti diketahui, ia bersahabat baik dengan Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan lainnya.